Oke, selamat datang lagi di channel gua. Dan dengan tayangnya video ini, gua mau secara official membuka sebuah segmen baru, yaitu segmen kuliner. Dan video gua kali ini disponsori oleh Maurin's Pastry. Oke, nah kali ini gua akan membahas atau mereview produk mereka yang paling ngehits, yaitu Batagor. Dan pantau terus video ini karena gue juga mau share program diskon yang diberikan oleh Maurin's Pastry. Oke, check it out. Gimana? Gampang kan persiapannya? Bisa dipanaskan menggunakan microwave atau kompor biasa, ya. Lalu tinggal disiramkan bumbunya saja. Nah, Batagor Maurin's ini pun terbuat dari 100% ikan tenggiri asli, natural ya. Pokoknya nggak ada campuran nih, ikannya ikan tenggiri yang dijamin kualitasnya. Sehingga ketika berada di luar lemari pendingin, Batagor ini bisa bertahan 2-3 hari, atau apabila diletakkan di dalam lemari pendingin, ini bisa antara 5-7 hari ya, karena faktor freshnya tadi. Selain itu, faktor fresh tadi juga membuat Batagor ini tidak bisa dipesan secara instan. Nggak bisa lo pesan pagi, sorenya datang. Dia maksimal pre-order selama 3 hari. Yuk, kita cicipin dulu sebelum kita lanjut ke program diskon dari Maurin's Pastry. Oke, sekarang kita mau dengar pendapat dari tester atau responden pertama, yaitu istri gua. Halo. Hai. Nah, oke, coba dicicipin ini Batagor dari Maurin's Pastry. Aku Batagornya tuh enak. Ini kelihatan bahannya beneran ya, bukan kayak tepung aja. Ikannya berasa, terus teksturnya juga dapet. Kayak ini kayak Batagor yang ada di yang terkenal di Bandung lah, rasanya mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi bedanya ini nggak perlu jauh-jauh ke Bandung kita ya. Iya, ini nggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Cuman karena emang gue tuh sebenarnya suka makan Batagor, cuman kalau beli yang sembarangan emang agak uris, isinya apa gitu. Oke, kalau ini, nah ini karena ada Batagor tahu juga. Ini tahunya menurut aku dia lembut, tapi nggak hancur. Ya, jadi tahunya tuh tekstur lembutnya dapat, tapi dia nggak waktu digoreng itu dia nggak hancur. Juga tahunya nggak kaku. Nah, kalau kita tahu kan kalau tahu-tahu yang bentuk itu udah kayak kaku banget, malah justru terlalu keras, itu kita mesti curiga ada bahan berbahaya. Nah, ini tahunya teksturnya lembutnya dapat, tapi nggak hancur. Oke. Kerasa kan teksturnya kelihatan banget lembutnya. Iya. Tadi pas motong juga gue ngerasain itu sini tahunya halus ya gitu. Tahunya halus. Halus, enak, dan tahunya sama sekali nggak ada bau asamnya. Oke, siap. Batagornya enak kok, teksturnya dapat. Enak ya? Enak. Oke, kalau gitu. Sip, kita lanjut dengan kontestan e-kontes. Dan kita lanjut dengan, apa istilahnya, reviewer berikut. Yeah. Oke, lanjut. Bye, thank you ya. Kita beralih ke tester berikutnya, yaitu Oma. Oke, ini adalah Batagor dari Maurin's Pastry. Silahkan dicoba. Monggo. Okay.
Gimana, Oma? Menurut Oma, tahunya itu lembut. Oke. Terus perpaduan antara asin dan manisnya itu pas ya? Pas. Pas sekali. Sebab memang Oma juga tidak terlalu menyukai makanan yang terlalu asin ataupun terlalu manis. Jadi ini di sini sangat ngeblend, dicampur dengan saus kacangnya itu. Jadi ini tahu ini, makanan ini menurut Oma perpaduannya pas. Juga soal ke apa pedasan, orang Indonesia terkadang banyak mencampurkan atau memasukkan cabai, di mana terkadang cabai bisa merusak rasa makanan itu. Rasa aslinya. Rasa aslinya. Tapi makanan ini antara pedas, asin, dan manis. Oke. Siap. Thank you, Oma, untuk reviewnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Bye-bye. Oke, untuk penilaian berikut akan diberikan oleh Mbak Ratih ya. Hai Mbak Ratih. Hai. Ya, ini batagor dari Maurin's Pastry. Monggo Mbak, dicobain ya. Nanti dikasih komentar kayak apa ya. Siap. Oke Mbak Ratih, setelah beberapa suap, gimana komentar Mbak Ratih mengenai batagor dari Maurin's Pastry ini? Oke, tahunya enak, lembut, dan nggak asem. Oke. Enak deh. Enak ya? Batagornya enak. Batagornya kerasa banget ikan tenggirinya. Oke. Mantap. Mantap. Terus, ya? Terus, apa namanya, sambalnya nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas ya? Ya. Pas ya? Pas. Oke, Mbak Ratih sendiri bukannya senang pedas ya? Nggak terlalu ya? Ya, jadi pas di lidah. Oke. Pokoknya jaminan mutu enak ya? Ya, enak, mantap. Siap. Batagornya. Oke, kalau gitu Mbak Rati, terima kasih untuk reviewnya ya. Ya, sama-sama. Oke, untuk program promo yang diberikan oleh Maurin's Pastry secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah program perkenalan. Ini buat lo yang mungkin mau pesan satu aja dulu ya, satu pak dulu batagornya. Ini akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari harga batagornya. Jadi tidak termasuk ongkos kirim. Ongkos kirimnya tidak terkena diskon ya. Nah, yang kedua ini adalah program untuk lo yang mau pesan agak banyak. Jadi minimal pesan 2 pak. Nah, itu akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari harga batagornya sendiri di luar ongkos kirim. Oke? Nah, syaratnya gimana? Yang pertama, lu harus follow dan like Instagramnya Maurin's Pastry di sini. Oke? Yang kedua, lu harus nonton YouTube ini, ya. Lalu subscribe, terus like, dan di capture. Minimal sampai poin ini kalian udah nonton nih. Kan nanti kelihatan tuh ketika di capture ada progress bar-nya. Oke? Abis itu, lakukan pemesanan via WA ke nomor ini. Nah, di WA itu silahkan di-attach, dilampirkan bukti bahwa kalian sudah like Instagramnya Maurin's Pastry dan sudah subscribe dan like video YouTube dan sudah menonton sampai di poin ini. Oke, jangan lupa sistemnya adalah pre-order maksimal 3 hari. Promo ini berlaku sampai tanggal 10 September 2021. Dan tidak ada batasan, jadi satu orang boleh pesan berkali-kali ya, selama syaratnya terpenuhi dan tidak ada pembelian maksimal. Nanti untuk detail promonya gue akan tulis di kolom deskripsi biar nggak lupa ya, biar bisa gampang dilihat lagi. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Oke, kalau gitu.
Bye.